Bola sepak Piala FA, Ketua Jurulatih Johor Darul Takzim JDT Hector Bidoglio menyifatkan kemenangan menentang Selangor FC di final malam tadi sebagai amat bermakna. Namun tegasnya, usaha keras perlu diteruskan barisan pemain bagi mengekalkan prestasi pada tahap terbaik. Having seen every day how work the players work every day very hard, intense, and this is the price for him. I think that the players play very, very intelligent, very smart. JDT know how to play the final, and today JDT show our potential, and I am sure that JDT is more. We need to continue growing, we need to improve, and we need to continue work. Sementara itu, pengendali Selangor FC Nizam Jamil akui kecewa dengan keputusan perlawanan namun optimis untuk terus memperbaiki corak dan mutu permainan. Of course, kita memang saya rasa ini refleks untuk kita jugalah. Betapa kita kena kerja keras lagi lepas ni, kena betulkan banyak perkara, kena prepare dengan lebih baik. Results ni sedikit sebanyak menunjukkan yang macam mana kita nak compete dalam untuk berada dengan tempat yang lebih baik. Pada saingan malam tadi, Harimau Selatan mendahului dua gol pada babak pertama menerusi Yuan Munis dan Arif Aiman Hanafi. Selangor berjaya merapatkan kedudukan pada awal separuh masa kedua. Namun itu tidak menghalang JDT menambah empat lagi gol hasil penyudah Berenson Da Silva, Herberti Fernandes dan jaringan hat-trick Munis.